wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fathur Rahman Ramdhani dari Kabiza Fest News. Oke, sekarang teman-teman, saya banyak yang bicara gitu ya. Dari situ ada seorang laki-laki yang kritik dalam bidang musik. Kalian pengen tahu lanjutnya seperti apa? Kita terus bersama Muhammad Fathur Rahman Ramdhani. Oke. Saya Fathur. Oh iya, Fathur. Oke. Nih Kang, mau nanya nih Kang. Kalau Akang di musisi itu sejak kapan sih? Main musik itu sejak SD. Maksudnya mulai ada ketertarikan pas kelas 6 SD. Nah, mulai belajar ya saat itu SD mulai belajar. Terus Akang kira-kira kan udah lama nih Kang ya? Dari kelas 6 SD sampai sekarang, kira-kira album yang pernah Kang luncurin kira-kira sudah berapa tuh Kang? Dulu pernah ngeluarin album tahun 2008, nama bandnya itu Puja Band ya. Bisa di searching di YouTube, singlenya segala macam. Itu pertama kali dikontrak sama label musik. Ya, jadi setelah sekian lama ngeband ya, main musik, tiba-tiba dapat tawaran kontrak ke satu label. Nah, di situ mulai saya merasakan bahwa ini jadi duit ya, jadi lumayan juga gitu loh. Jadi nggak disangka-sangka gitu kan ya? Ya nggak disangka sih, maksudnya bukan nggak disangka-sangka, kita tetap kerja keras. Maksudnya sebelum masuk ke label itu tuh kita bikin beberapa lagu ditolak, dikembali lagi ditolak, kembali lagi sama akhirnya ya bisa. Kira-kira alasan Akang ingin bermain musik itu kenapa sih? Passion aja mungkin ya. Apa namanya? Ketertarikan. Sebenarnya sama aja sih kayak Akang, standar main musik juga. Seperti hal-hal yang lain, cuma ketertarikan aja. Saya memang tertarik di musik ya, udah nggak ada hal-hal lain aja. Nih Kang, motivasi dari Akang sebagai musik untuk pemuda di luar sana yang ada bakat bermain musik tapi dia tuh kayak malu-malu kalau apa gimana lah gitu, bagaimana tuh kira-kira? Nah itu dia, sebenarnya ketika kita misalkan punya sesuatu, sebenarnya dalam diri kita itu ada sesuatu ya, tapi kehalangan kueraan jadi saran saya sih jangan apa ya, ya tunjukin aja bakat kamu, banyak sharing dengan teman-teman, silaturahmi, ya itu dia. Artinya jangan sampai ketutup bakat yang udah dikasih. Ya benar, itu aja. Hanya karena gara-gara malu. Benar-benar. Gini kan nih, kan sekarang tuh, aduh, sudah lama nih pandemi. Ya. Kegiatan Akang selain musisi itu apa sih? Kegiatan ya sebenarnya kalau kegiatan selain bermusik nggak ada ya, kan saya total di musik, paling untuk menghabiskan waktu yang lain gitu ya, bukan menghabiskan waktu, memanfaatkan waktu. Saya ikut-ikut apa kajian-kajian ya, yang berkaitan dengan agama, udah aja dua itu. Selebihnya ya saya di musik dan malah saya sekarang lagi ngembangin ya salah satu manajemen yang bergerak di musik gitu kan ya, nge-publish para penyanyi atau band segala macam, termasuk bikin apa sekolah gitar juga. Siap, siap.
Oke, makasih banyak nih Kang ya atas. Siap Kang Matur dari Kalisartes. Oke, teman-teman semua, kalian untuk mempunyai bakat bermusik jangan malu-malu dan gengsi. Betul. Pokoknya bisa juga untuk belajar nih. Baik, saya Muhammad Fathurrahman Ramdhani dari Kabiza PS News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita,